Jadi ini adalah ruangan khusus untuk pencetakan body baik atas ataupun bawah. Kemudian di bagian sana bagian tahap selanjutnya. Nah, di situ ada pembuatan sirip atau tulang dari speedboat ini, kemudian pembuatan les. Nah, pokoknya tahap akhir diselesaikan di sebelah.
ini mat sama roofing yang akan dipasang ke body untuk proses pengecoran. Nah, ini lagi pakai APD, alat pelindung diri dari resin sebelum pengecoran.